proses pembelajaran berbasis TIK yang digagas oleh Pustekom, Kemendikbud. Ini banyak fitur-fitur kekinian yang bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran 4C. Kreatif, komunikatif, kolaboratif, dan critical thinking. Ada 8 fitur. Untuk fitur utama, ada sumber belajar, buku sekolah elektronik, bank soal, laboratorium maya, kelas maya, peta budaya, kemudian wahana jelajah angkasa. Sedangkan untuk PKB juga ada, Pak, untuk peningkatan kompetensi pembelajaran bagi guru. Lalu 3 fitur pendukung ada karya komunitas, karya guru, karya bahasa, dan sastra. Slogannya, Pak, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ya, oke, bagus. Ini artinya ini Mutia kembangkan di sini sehingga mengajak kawan-kawan di sini untuk belajar di rumah belajar ini, dan sangat membantu apalagi anak-anak bisa membuka, kan. Nah, di situ ada kelas maya, ya. Tentu sangat membantu bagi anak-anak. Dan fasilitas kita memungkinkan. Ya, Korifa ada, WiFi kita standby, mendukung sekali. Ya, nggak apa-apa, silakan dikembangkan, ya. Kembangkan, diajak semua kawan-kawan warga sekolah untuk mendukung rumah belajar. Memanfaatkan. Rumah belajar adalah belajar di mana saja, kemudian kapan saja, dan dengan siapa saja. Ini adalah belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi semua yang tergabung di dalam portal ini itu bernama sahabat rumah belajar. Baik siswa, guru, bahkan masyarakat umum, termasuk orang tua, bisa memanfaatkan fitur ini. Jadi belajar asik bersama dengan guru. Ya, ini bagus sekali. Jadi dengan rumah belajar, dengan jargon belajar di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja, itu sangat cocok untuk SMP 1, ya. Sangat cocok, dan silakan dikembangkan. Kemana itu ada rumah belajar dan sahabat belajar, ya, sahabat pembelajar, ya. Jadi baik guru, siswa maupun masyarakat dapat belajar di situ. Nah, untuk anak-anak kita, fasilitas sudah sangat mendukung. Karena kita WiFi-nya sudah oke standby, kemudian digital kita sudah bagus, kan. Nah, kemudian anak-anak pun dapat memanfaatkan lewat fitur-fitur yang 8 macam tadi. Nah, fitur-fitur itu dimanfaatkan. Nah, di sana kalau anak-anak mungkin yang apa, yang bank soal, nah, itu sangat kaya di sana. Bisa dilihat banyak sekali materi, ketika kurang bisa dilihat juga, ya. Jadi banyak sekali yang mendukung. Mudah-mudahan ini nanti berkembang. Silakan dikembangkan di SMP 1, ya, supaya kawan-kawan, anak-anak juga bisa menambah jalan untuk sukses.